incentive saya dipeseni sama mama. Kalau sama adiknya harus wah wah gitu loh. Oh, jatuh, itu Ma'el yang ngirim loh. Sama Depor ini Ma'el yang ngatur ke. Kau naro kakak aja beli-beli. Aku menyampaikan almarhum Ma'el. Nah, di sini saya naikkan sebuah lagu ini koleksi dari Ma'el. Sedih bu. Oke. Tidak saja kita akan mulai. Sorry bu. Aku juga pengen bahagia ya bu. Nah, niki mangke numpake kapal teng sebelah kene niku. Mangke anggenipun tembas tiket. Niku wonten ing sebelah kiri niku. Mangke enten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Pantai Sayung Demak untuk melakukan perjalanan dengan menaiki perahu diesel menuju ke makam Kiai Haji Abdullah Mudzakir atau biasa juga disebut dengan Syekh Mudzakir atau Mbah Mudzakir. Untuk sampai ke sana kita menaiki perahu
selama kurang lebih 10 menit dengan biaya 12.000 untuk satu perjalanan, jadi bolak-balik 24.000. Jalan kaki sebetulnya bisa, cuman capek ya karena jalannya nggak rata. Bagi kita sudah mendekati makam dari Syekh Abdullah Mudzakir yang berada di tengah laut, dan sebetulnya wilayah ini di sekitar sini merupakan perkampungan, tetapi karena dampak rob dan abrasi, tempat yang dulunya perkampungan ini berubah menjadi menyatu dengan laut. Kita sekarang sudah sampai di makam Syekh Mudzakir. Syekh Mudzakir ini adalah salah satu ulama besar yang menyiarkan Islam di kawasan Pantai Sayung Demak. Bahkan ulama yang lahir di Dusun Jagu, Desa Peringin Jajar, Kecamatan Meranggen pada tahun 1869 itu disebut sebagai pencetak kader para kiai muda di Demak dan sekitarnya. Sebelumnya Syekh Abdullah Mudzakir banyak berguru kepada ulama dari berbagai daerah, salah satunya dengan Syekh Soleh Darat. Sekitar tahun 1900, ia menetap di Tambaksari Bendono, kemudian menikah dengan Nyai Latifah dan Nyai Asmanah. Nah, beberapa waktu kemudian ia menikah lagi, beliau menikah lagi dengan Nyai Murni dan Nyai Imrona. Dari empat istrinya, Mbah Mudzakir kemudian dikaruniai 18 anak. Salah satu karomah yang diberikan Allah kepada Syekh Abdullah Mudzakir adalah makamnya ini tidak terendam air laut, padahal berada di Pantai Sayung Demak. Bahkan makam beberapa anggota keluarganya yang terdiri dari istri dan anak-anaknya juga tidak terendam air laut. Sehingga makam Syekh Abdullah Mudzakir dan keluarganya dianggap keramat lantaran tidak terkikis dan tenggelam diterjang pasang surut air laut. Ini suasana di sekitar makam, ini makamnya, dan tadi ada tempat untuk mengambil air wudhu. Ya sobat, berkembang mitos bahwa makam Syekh Abdullah Mudzakir itu mengapung sehingga tidak akan tenggelam kendati pasang air laut tinggi. Hal tersebut diyakini oleh masyarakat di sekitar karena keluhuran budi Syekh Abdullah Mudzakir semasa hidupnya yang melakukan siar di wilayah tersebut dan sangat berjasa dalam pengembangan akhlak warga setempat, baik dalam hal ilmu agama maupun tradisi yang diajarkan. Konon, Syekh Abdullah Mudzakir yang sehari-hari menjadi petani tambak itu juga menguasai ilmu kanuragan dan kebal dari berbagai macam senjata. Beliau kerap dimintai orang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kendati demikian, beliau tidak mengharapkan imbalan dari pertolongannya itu. Dan tak dipungkiri, keahlian dan keikhlasannya membuat nama Syekh Mudzakir yang dikenal orang dan sangat mendukung upaya dalam melakukan siar Islam. Pada tahun 1950, Mbah Mudzakir meninggal dunia dalam usia 81 tahun. Tak heran ya, bila banyak santri yang datang untuk berziarah warga masyarakat. Mereka nggak hanya dari Demak, tapi juga luar daerah seperti dan rombongan ya. Rombongan keluarga ini kemudian Wonosobo, Bogor, Bandung, bahkan sampai Kalimantan. Ini suasana para peziarah yang sedang berpikir dan berdoa di komplek makam. Dilarang untuk menginap kecuali dengan izin tertentu. Ya Habib Allah.